Halo Jemaat Gereja Palembang, salam Back to the Bible, yes. Salam Kristus Yesus segalanya, yes. Wah, sudah Desember nih. So, Merry Christmas semuanya. Salam dari P3MI, Efrata. Terima kasih sudah datang di perayaan Natal dan HUT P3MI Efrata minggu ini. Ada apa aja ya di P3MI Efrata? Penasaran bukan? Yang pertama, ada futsal. Kita saksikan liputannya. Bertemu lagi bersama saya, Dedi dan Tommy. Kami ingin melaporkan kegiatan pemuda Efrata kami, yaitu kegiatan futsal yang berlangsung setiap hari Senin pukul 6 sampai pukul 8 malam. Dan kami juga mengundang pemuda dari gereja lain bergabung untuk bisa bermain sama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa membawa uang untuk dekat dan beli minum. Buat dimakan juga. Selain itu, kita juga punya KTP. Hai guys, kita sekarang sedang KTB. KTB itu adalah kelompok bertumbuh bersama. Jadi dalam KTB itu kita saling sharing firman Tuhan, sharing pengalaman kita dengan Tuhan, saling bertumbuh, bahas tentang firman Tuhan, dan lain-lain. Tapi tidak hanya itu, kita KTB tidak hanya dalam ruangan loh. Kita juga KTB di luar ruangan. Seperti ini loh, asik kan? Dah, sama saya Peter loh ngomong-ngomong. Nah, sebelum ibadah P3MI sore, biasanya kita ada latihannya dulu. Seperti apa? Check this out! Shalom, hai anak muda. Kembali lagi bersama saya Novita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa reportase mengenai kegiatan P3MI. Kita bisa lihat di belakang saya, ada anak-anak P3MI yang sedang latihan. Biasanya mereka latihan untuk ibadah hari Sabtu. Latihan dilakukan pada hari Jumat pukul 7 malam. Berikut liputannya. Itu saja? Tidak. Kita juga ada kegiatan kunjungan atau nama lainnya Sanjo Sanjo. Hai semuanya, jumpa lagi sama saya, Teh Ivan. Sini kita udah sampai di rumah seorang jemaat kita. Kayak kita lihat di belakang ini adalah jemaat kita yang biasa kita kunjungin. Dan biasanya kunjungan pemuda diadakan hari Sabtu pukul 2 siang. Kunjungan itu untuk mengunjungi teman-teman yang berhalangan, teman-teman yang ingin didoakan. Kita sama-sama bersama pemuda mengunjungi teman kita. Dan tidak ketinggalan kegiatan utamanya, ibadah P3MI Efrata. Halo semuanya, saya Nita, reporter dari P3MI. Dan sekarang saya tengah berada di kebaktian P3MI seperti biasa diadakan setiap hari Sabtu jam 6.30. Nah, Anda bisa lihat sendiri sekarang sedang berlangsung kebaktian P3MI. Dan biasanya kita di sini memuji Tuhan bersama, kita membahas firman Tuhan bersama, dan pastinya kita seru-seruan bareng. Jadi buat teman-teman semua yang mau gabung, join bareng kita, oke? Saya kembalikan ke studio. So, buat kalian semua, daripada bengong di rumah, di malam minggu, atau keluar nggak jelas, mari ikutan kita di ibadah P3MI Efrata. Sekian warna Natal dan HUT P3MI Efrata hari ini. Sekali lagi, salam Back to the Bible, yes, dan salam Kristus di atas segalanya. Yes, Merry Christmas!